mengenal. Gila bro, suaranya gokil anjir, tapi adem sih segini mah. Mungkin tidak ada om. Gila brother, tapi suaranya enak loh. ZX25R. Kita buka biar kedengeran. Quick shifternya boy, mantep. Mantep tuh. Gua pengen bersama ZX25R terus. Tolong, mataku ternodai. Jadi kita sedikit review teman-teman. Review ZX25R. Di sana terlihat sudah pakai handguard ya teman-teman. Kira-kira itu mereknya karbon kayaknya. Kayaknya, gua nggak tahu. Yang jelas itu karbon. Untuk knalpot udah pakai underbelly. Knalpotnya underbelly tipe R9 kalau nggak salah itu gua tahu. Udah pakai tilt ID ya teman-teman. Oh, gila suara ininya loh, gua paling suka suara apa, quick shifternya, auto blippernya itu loh. Asik loh mengenal lebih dekat ZX25R teman-teman. Tapi kalau untuk apa ya, untuk masalah tenaga, torsinya lebih baik yang 2 silinder. Tapi kalau kalian cari suara sama RPM atas dan full fitur ya, kalian bisa pilih ZX25R teman-teman. Ayo, maju.
bye bye. Gile. Sip lah. Ya, mungkin cukup sekian review ZX25R kali ini. Anjir, suaranya gokil parah gua. Anjir. Bahagia gua di belakang ini. Suara gua aja ketutupan loh. Oh, tadi tuh. Ya mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, like jika kalian suka dengan konten ZX25R. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi DHD and God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi thanks and God bless you. See you the next video. Mantep lah. Aduh.